Setiap negara berlomba untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan rakyatnya. Tiap negara berlomba karena sadar itulah cara untuk mengalahkan yang lainnya, mampu mempertahankan dirinya di tengah tarik menarik kehidupan yang tak sederhana. Kalau saja kemampuan rakyat menurun, itu berarti daya saing semakin melemah, maka masa depan akan menjadi gelap. Turunnya pendidikan sama dengan bodohnya sang pemimpin yang hanya mampu duduk di kursi kekuasaan, naik secara kebetulan tapi tak berkarya dan tak ada ukuran yang bisa dipakai untuk mengukur keberhasilan. Semua serba semu, serba kebetulan, seperti orang yang tampak pintar tapi bukan pintar. Dia menjadi pintar hanya karena orang bodoh yang ada di sekitarnya. Tetapi mendadak dia menjadi bodoh ketika orang pintar menggantikan yang ada di sekelilingnya. Kenyataan demi kenyataan yang menggambarkan kebodohan seorang pemimpin menjadi kegelisahan yang menakutkan. Entah apa yang sedang terjadi, tapi masih jutaan anak bangsa yang tak mampu membaca. Salah siapa? Tapi yang pasti ada orang yang bertanggung jawab mengurusnya. Entah apa jurus yang sedang mereka lakukan, tapi satu yang harus kita kerjakan. Tak boleh menunggu. Bahu-membahu kita bisa berkarya untuk mengentaskan kebodohan. Bahu-membahu kita mengenalkan aksara. Jutaan anak bangsa boleh mempunyai harapan akan masa depan. Semoga Indonesiaku menjadi Indonesia yang jaya, karena semua anak bangsa mengenal aksara. Semoga bangsaku merasa malu semuanya, karena belum mampu meratakan aksara, apalagi ekonomi dalam angka. Mari kita bahu-membahu membasmi virus buta aksara, supaya jutaan anak Indonesia boleh tampil dan ambil bagian berkarya bersama, membawa Indonesia menjadi Indonesia yang jaya. Bukan hanya dalam lagu, tapi di kenyataannya. Bersama saya, Bigman Sirait.